Yudo Andriawan, sosok viral yang beberapa waktu lalu kerap dikabarkan mengamuk di sejumlah tempat umum di Jakarta, kini telah ditangkap Subdit Ranmor di Treskrimum Polda Metro Jaya pada Jumat 14 Maret 2023 dini hari tadi. Yuliansyah pun menjelaskan kenapa pihaknya yang melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut. Dijelaskannya bahwa pada Januari 2023, Polda Metro Jaya telah menerima laporan polisi yang di mana Yudo diduga melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada korban yang melapor. Adapun proses penangkapan tersebut dikatakan Yuliansyah, pihaknya berusaha memancing pelaku tersebut untuk mendatangi Polda Metro Jaya. Dipancingnya pelaku untuk datang lantaran penyidik, kata Yuliansyah, mulanya ingin menampung keluhan yang bersangkutan karena kerap dirundung di media sosial akibat perbuatannya tersebut. Untuk berita selengkapnya, pemirsa Bangka Pos bisa langsung cek di bangkapos.com dan posplit.co.